Kehidupan rumah tangga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tak pernah lepas dari sorotan masyarakat Indonesia. Segala sesuatu tentang Nagita Slavina dan Raffi Ahmad seolah asyik untuk diperbincangkan. Saat ini, kabar bahagia sedang mengelilingi keluarga kecil Rafatar. Setelah lama menantikan anak kedua, Nagita Slavina kini diketahui sedang mengandung. Beberapa waktu lalu, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad bahkan mengadakan acara tasyukuran 4 bulanan. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga Sultan, baru-baru ini putra sematawayang Raffi Ahmad, Rafatar, membeberkan kebiasaan sang mama, Nagita Slavina, semenjak hamil anak kedua. Hal ini diketahui dari tayangan di kanal YouTube Rons Entertainment. Raffi Ahmad membuka pertanyaan perihal kehamilan Nagita Slavina kepada netizen. Dari momen tersebut terungkap fakta lain soal kehamilan Nagita Slavina. Yang ternyata tak lain dan tak bukan adalah kebiasaan Nagita Slavina yang masih suka menangis. Meski Nagita Slavina mencoba memaksa anaknya menjawab tidak, Rafatar dengan polosnya mengatakan bahwa ibunya masih sering menangis. Meski sempat membantah, wanita yang akrab disapa Gigi ini sempat menangis saat mengetahui Rafatar telah lulus TK.